Aku pernah bertanya, apa tujuan dari hidupku? Untuk hidup bahagia? Atau memilih hidup yang lebih bermakna? Aku ingin hidup bahagia, terus belajar, dan mengembangkan diri. Dan menikmati hidup. Ya, itulah kebahagiaan bagi diriku. Tapi terkadang, saat kita sibuk mengejar kebahagiaan, kita melupakan makna dari kebahagiaan itu sendiri. Kita melupakan bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita melupakan bahwa ada orang lain yang ingin menikmati kebahagiaan bersama. Kita melupakan orang-orang yang menghargai kita dan menyayangi kita, dan bahkan rela berkorban demi kita. Hidup bahagia dan hidup bermakna adalah satu kesatuan. Hidup adalah bagaimana Anda menghargai orang-orang di sekitar Anda. Tujuanku dalam hidup mungkin adalah untuk membuat seseorang bahagia. Kesuksesanku adalah kebahagiaanmu.